vlog bersama Wahaji. Alhamdulillah. Aduh, mana nih teman gue? Katanya mau ngebuburit bareng. Ah, ini dia. Wahaji, gimana kabarnya? Alhamdulillah, lapar. Wahaji itu kan pemain top dunia ya? Jangan gitu dong, jadi pengen kayang nih gue. Gimana sih pemain top dunia itu berpuasa? Bro, ngobrolnya di dalam aja yuk. Jangan di luar, panas. Gua takut jadi gordin nih. Ya udah deh, ayo. Masuk aja, gak usah malu-malu ya. Bro, ini rumah gua. Rumah lu keren juga ya. Gue duduk ya. Silakan Wahaji. Kenapa Wahaji? Cut dulu dong. Nah, sekarang jawab pertanyaan gua yang tadi Wahaji. Waduh, enak tuh makanan. Wahaji. Ya, sampai mana tadi? Baru juga pertanyaan pertama. Kenapa gak fokus Wahaji? Lapar gua. Oke, sekarang gua fokus aja. Iya gini Wahaji, tadi gue nanya gimana pemain bola berpuasa. Pertanyaan yang mudah. Lu masih nanya. Ya caranya tahan hawa nafsu. Ya segalanya itu harus ditahan. Sampai emosi segalanya itu harus ditahan. Maksud gue tuh nahan capeknya Wahaji. Ya tahan aja sampai kuat. Kalau gak kuat ya batal. Ya gue manusia biasa. Kalau gak kuat ya batal ya minum. Emang apa yang lu harapin? Gue manusia biasa. Kalau gak kuat ya batal minum segalanya. Lu jangan harapin gue bakal kuat sampai pertandingan akhir ya kalau gue capek. Lu bodoh. BTW, sekarang jam berapa sih? Udah gak sabar nih pengen buka gue. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya buka yuk ah. Wahaji pun akhirnya berbuka. Aduh, kenyang. Kenapa lu gak buka? Sekarang masih jam 3 Wahaji. Tadi azan asar. Azan asar? Bodoh lu, kenapa lu gak bilang? Jadi gagal kan puasa pertama gue. Hari pertama? Kan ini udah hari ke-10 Wahaji. Waduh, gue ketahuan.